Ini radar. Ini radar. Nah, ini kan kapal depan itu. Kapal LPG ini. Ini kapal LPG. Ini terbang ya. Ini radar. Biasanya ini muatnya ini satu kapal ini berapa truk mobil gitu Pak ya? Kalau untuk truk itu bisa ngangkut sekitar 30 truk. 30 truk ya Pak? 30 truk bisa. Wah, ini kalau untuk campuran bisa sampai 50. Campuran itu artinya ada truk, ada sedan, ada mobil juga ya. Oke. Bisa 50 teman-teman, luar biasa ya. Ya gimana? Gua apa ini? Gua traktor. Naik kapal enak bro. Wah iya ini, ini dingin sekali bro teman-teman ya. Wah ini teman-teman lihat ada kafetaria. Terus di sini bersih banget teman-teman ya. Ada ruang informasi. Oke. Di ruang informasi itu segala informasi di atas kapal konsentrasi di ruangan sini. Oh. Jadi kalau dicontohkan kayak hotel itu ini lobby hotel. Lobby hotelnya. Ini tadi di bawah kemeringat teman-teman ya. Tak kira kecemplung. Kemeringat ke arahnya langsung kayak mantes. Anyep kayak nyawang yang semedai. Ruang penumpangnya itu ada namanya ruang ekonomi tidur. Keren banget. Pak ini kalau tidur di sini gratis ya Pak ya? Gratis. Sama tiketnya itu. Wow. Di sini ada nomornya. Oh, ada sipnya. Oh, oke, oke, oke. Dan ini tuh posisinya benar-benar cukup kayak satu orang iya. Dan nyaman banget karena ini udah ada skat-skatnya. Dan di sini dingin bro. Dingin, tetap dingin ya. Dingin ya. Kita ya kamarku pindah gini ramu. Ya ini tekan Kalimantan gue belum rasa. Khusus ibu dan anak. Oh ada juga. Ibu yang menyusui. Ya. Kita sediakan tempat khusus. Oh. Bisa dibuka kan? Iya. Yeah. Lihat teman-teman, jadi buat ibu-ibu yang pengen liburan wood, lihat tuh view-nya langsung laut teman-teman ya. Dan ini sofanya melingkar, di sini ada wastafel. Nyaman ya buat istri. Bapak-bapak nyusi nggak boleh. Bapak-bapak nyusi nggak boleh pak. Iya iya. Panggung atau ruang elektro. Oh. Jadi, karena kita punya hiburan musik pada waktu-waktu tertentu ada hiburan musik. Diadakan di sini. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman beli tiket kapal di DLU itu langsung untuk fasilitas semuanya sudah include dari tempat itu tadi. Dan tempat ini ada charger HP juga. Gratis semuanya teman-teman ya. Ada 12 slot. Coba deh. Cek apa ke slot langsung. Ini posisinya nyaman banget, kursinya empuk, terus ini keturunan angin karena mau main dangdut bisa. Beda. Jadi kalau mau pesen kaki dari kafetaria, terus mau kesini sambil minum es teh gitu bisa pak ya. Iya kok turun weh. Enak kayak pisin dan enak kodok. Enak banget nih gue kasur rumah lo. Oh, ya wes kan gue ini kasur rumah gue nih. Musola teman-teman. Dan lihat musolanya, ini tempat wudunya sangat bersih sekali. Udah ada larangan dilarang kencing yang kencing di sini pasti ya pusing juga orang ya. Oke, jadi teman-teman buat yang beragama muslim, di IDLU ini menyediakan musola yang cukup proper banget. Jadi emang benar-benar kayak dari ornamen, dari tempatnya, terus dari saja apa ya, ini apa, karpetnya semuanya bersih. Dan yang paling penting di sini tempat wudunya langsung ya teman-teman. Jadi nggak perlu ke toilet dulu baru wudu, di sini sudah disediakan. Khusus penumpang kategori defend. Oke. Ini dia teman-teman ya. Untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, difabilitas, sudah disediakan kursi yang nyaman dan pastinya tetap dingin teman-teman. Tetap dilarang merokok dan
dapat penghargaan langsung dari presiden. Oh, oke, dari Pak Jokowi ya, Pak. Perusahaan yang memberikan pelayanan. Nih, toiletnya. Tuh, bersih teman-teman. Selalu dibersihkan. Lihat. Tuh. View-nya selalu bersih sekali. Anak ama ngising. Emang apa sih? Hah? Benar mandi. Lu kan bersih. Tapi kira beli banget. Kenapa? Adem kancing ini. Kita betah nih kita. Beda. Tak kancingi lho, kowe aja apa lho. Ya, Pak. Ruangan khusus pemandu. Oh, kita sediakan ruangan khusus pemandu supaya bisa istirahat sebenarnya. Oke. Karena pemandu kan butuh mengendalikan stamina. Kalau dia nih, teman-teman. Ini khusus untuk pengemudi-pengemudi truk, terus angkutan, pokoknya transportasi umum ini abad loh, Pak. Ya. Selain tempat khusus, jadi di DLU ini melayani pijat gratis untuk para pengemudi. Tuh. Sangat pelayanan yang luar biasa ya. Customer kami yang mengalami sedikit gangguan kesehatan, yeah, bisa kita berikan layanan dan ini gratis. Gratis juga, Pak? Luar biasa. Dan berapa kali kita itu juga membantu proses melahirkan. Melahirkan di atas kapal. Melahirkan di atas kapal. Ya. Jadi ada beberapa kejadian, ada penumpang yang kondisinya harus melahirkan di atas kapal. Oke. Okay. Itu berarti anaknya Popeye mungkin ya, Pak. Siapa tahu ya. Ini teman-teman, kita diberi kesempatan untuk lihat bagaimana seorang koma kapal beroperasi dan ini kesempatan emas banget teman-teman. Wow, ini kayak di TV-TV itu, Pak. Ya, biasanya pada rapat di sini masak. Wow. Ini ruang makan ya, Pak ya? Keren banget. Keren, keren. Ini juga kamar-kamar yang ABK. Oke, oke. Ini kamar-kamarnya itu. Namanya apa, Pak? ABK ya? ABK, anak buah kapal. Anak buah kapal. Surprise untuk teman-teman. Sebelum lihat gimana dek kapal, apa namanya apa, Pak? Anjungan kapal gimana? Subscribe dulu. Subscribe, oke. Udah subscribe, kita lihat. Wow. Ini dia teman-teman. Ini dia. Oke. Ini bojoku ngapa lagi? Oke ya, tenang. Nah ini Pak, kursi tinggi ini. Ini eco sounder. Ini eco sounder. Apa ini, Pak? Untuk mengangkut kedalaman air. Oh. Jadi dia terbaca dalam air. Jadi bisa tahu ya, Pak ya? Ini saatnya melaju atau belok gitu ya, Pak ya? Bukan, jadi untuk mengetahui kedalaman air aja. Jadi kedalaman air di bawah lunas kapal. Oke. Jadi semua pusat kemudi lah, remnya mana, Pak? Remnya ini, Pak. Rimnya. Ah, ini remnya. Oh, ini rem. Remnya kalau kapal itu mesin mundur. Mas. Kenapa sih kok? Kalau mobil pakai pedal. Ini buat telepon komput ya. Masa mau lain dosa. Nih lihat. Ini Indra, biasanya yang Godzilla-Godzilla. Ini rasa ini.
kita biasanya ketahuan ada yang di bawah lata, ada apa gitu pak? Atau tidak, gimana? Kalau ini radar itu mulai alam lepas kita. Jadi, jadi kebetulan lahir ini. Sudah mama di sini. Ini driver gojeknya baru nyampe di sini. Nah ini kan kapal depan itu, kapal LPG ini. Ini kapal LPG. Ini terbang ya? Iya. Gimana pak kapal depan pak? Ini kapal ini pak. Ini kapal yang sandar di Pertamina itu, LPG. Ya, kapal itu memang apalagi kapal DLU ya. DLU tempat tidurnya, tempat tidurnya terus banyak hal yang ternyata lebih nyaman kayak di sini. Iya. Kapan naik kapal? Iya, boleh. Nanti pulang ke rumahnya Ibra ke Kalimantan kita naik kapal bikin konten naik DLU ya.